Baik, dan lagi cetera Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana-mana perempuan yang mati padahal suami redha kepadanya, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Memang redha lah ustaz, boleh dia kahwin lain. Eh, bukan tuan-tuan. Bukan maksud macam itu. Redha di sini maknanya, isteri saya tak ada salah apa dengan saya ustaz. Bila isteri dia mati tu, dia kata kat isteri dia, apa? Abang redha dengan kamu. Kamu tak ada salah apa dengan abang. Selama ni kamu yang jaga makan minum abang. Selama bertahun-tahun kamulah yang jaga anak-anak abang. Kamulah yang jaga rumah. Abang halalkan makan minum. Abang maafkan segala dosa-dosa kamu pah. Isteri yang macam ni tuan-tuan, syurga tempat dia. Macam mana nak dapat suami redha macam itu? Isteri kena baik dengan suami dia. Bukan setakat masuk syurga. Kalau kita nak mudah bersalin pun, taat dengan suami. Banyak orang perempuan bila nak bersalin, makan jus kurma, makan ubat tak nak bagi sakit bila bersalin, makan ubat supaya terbuka bila nak bersalin. Tapi dia lupa untuk minta keredaan suami dia sebelum dia bersalin. Apa salah kita suami-suami ni tuan-tuan, yang mana isteri nak bersalin, ketika dia masuk dalam bilik bersalin, sebelum dia pergi masuk dalam bilik bersalin, ataupun kita teman dia dalam bilik bersalin, kita pegang tangan dia, pegang kepala dia. Abang maafkan kamu, abang halalkan makan minum kamu, abang redha pada kamu. Mudah-mudahan kamu boleh bersalin dengan mudah. Keredaan inilah yang membantu isteri, memudahkan dia ketika dia bersalin. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suami daripada umatku ialah yang terlebih baik bagi isteri mereka. Tuan-tuan nak kenal tak siapa yang paling baik di kalangan tuan-tuan? Nabi sebut, orang yang paling baik di kalangan tuan-tuan ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Jangan kata ustaz tu baik. Jangan kata ustaz tu baik dengan isteri dia. Belum tentu lagi. Jangan kata ustaz tu baik kalau dia jahat dengan isteri dia. Ada satu isteri ustaz mengadu pada saya, suami dia ustaz. Disepaknya isteri dia, menggelongsor isteri ni sampai tuah kati ni tuan-tuan. Ustaz tu kawan, dia kata ustaz tolong nasihat. Ditendangnya saya. Jangan kata bahawa orang agama tu baik. Nak tengok baik tak baik, cuba tengok isteri dia, layan baik tak? Tuan-tuan di sini, bercakapnya lemah lembut. Kalau makan di kedai kopi, sibuk nak belanja orang. Berebut nak belanja roti canai, capati. Tapi bila balik ke rumah, apa yang tuan-tuan bawa balik untuk isteri tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan? Apa yang dibungkus? Apa pun tidak. Baik apa? Belanja kawan sunat, belanja anak isteri wajib. Ini sibuk belanja, simpan duit kamu. Duit kamu tak laku, duit aku je laku. Tapi kenapa tak bungkus buat balik? Tom yam ke, sate ke? Ini isteri buka pintu, tak ada apa-apa abang. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tak baik ni suami macam tu. Suami yang jahat dengan isteri dia. Dan isteri yang paling baik ialah yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Perempuan yang paling baik ialah perempuan yang terbaik kepada suaminya. Makan minum dia jaga. Setengah orang makan minum suami tak jaga, dia suruh mbah jaga. Tak pun dia suruh bibik jaga. I sibuk lah, you suruhlah bibik masak untuk you. Tu yang bibik teman. Masa makan bibik teman. Ha. Bibik cedok. Mau tambah lagi mas? Oh boleh, boleh. Lauknya mas? Ya mas. Ha, lama-lama. Mau tambah isteri lagi mas? Oh boleh, sudah. Bila dia nak dekat bibik, kita mula marah ke bibik lah. Apa salahnya bibik urusan lain? Urusan sapu sampah, mok lantai bagi kat bibik. Tapi urusan untuk suami ni, mok bibik jaga. Kadang-kadang suami balik lewat, abang nasi dah ada kat dapur, buah tudung semua dah ada, ais pun saya dah buat lah peti sejuk, pandailah ambil. Saya nak dengar susuk ni. Dia sibuk tengok susuk. Suami buka tudung makan seorang-seorang. Tak aci tuan-tuan. Dah makan pun tunggu.
Tengok muka suami tu. Suami nak makan malu. Jangan tengok muka aku, malu lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni, hak isteri baik ni. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada darjatnya, tiap-tiap siang dan malam, pahalanya macam seribu-ribu orang yang mati syahid dalam perang agama Allah. Jika dia sabar dengan kerana suaminya dan sabar kerana Allah. Orang perempuan tak payah perang sabilillah. Berperang dengan suami cukup lah. Sabar dengan kerana suami tu dapat pahala syahid. Tak tahulah ustaz, suami saya ni ustaz. Saya ni sudah pakai tudung, sudah pakai baju lah ustaz. Kata, dia panggil pula, nak juga kata dia. Dia pun salah juga. Kadang-kadang isteri tak nak, tak larat, tak larat lah abang. Oi. Buat macam mana? Suami berhajat. Kadang-kadang tak nak, udah lah. Tentang malam ni, ya Allah. Nak buat macam mana? Ubat tidur suami. Ni faham ni. Dapat pahala mati syahid. Maksudnya ustaz kalau dia buat sampai mati ustaz? Tidak. Lagi suami bercekik sama Allah tu pula? Tidak. Maksudnya layan suami ni dapat pahala syahid. Tak payah ada orang perempuan piangkat senjata lawan tu. Dia taat kepada suami dia, dia layan suami dia, dia sabar elok-elok. Pahalanya macam 1,000 orang yang mati syahid. Ya Allah, untungnya orang perempuan. Sebab tu ramai laki-laki tak jadi perempuan. Dia baca kitab ni, seronok je. Tu yang dia gatal nak jadi perempuan tau. Baik, dan sabda Nabi SAW. Bermula perempuan yang soleh. Ni, tuan-tuan baca ni. Betul-betul dengar, betul-betul ni. Bermula perempuan yang soleh. Terlebih baik daripada laki-laki yang soleh. Nampak tuan-tuan? Saya dah kata tadi, orang perempuan bawa anak main masjid, anak-anak dia ikut dia pergi. Suami pergi masjid bawa anak-anak kecil, suami saja naik di sini, anak kecil pergi ke sana. Beza tu. Tadi saya singgah di Rawang. Saya singgah di Rawang tadi. Pukul 3 lebih lah. Pukul 3 suku lebih kurang kot. Saya tengok satu mak dukung anak tidur. Ikat tocang lagi anak. Yang bapak ni pergi ambil nasi, saya tengok. Bapak ni ambil nasi sepinggan untuk dia. Kata. Lepas tu dia duduk relax. Isteri pula dukung anak pergi ambil nasi. Ambil pula. Bapak ni buat ada makan. Mak pergi basuh tangan, satgi tak riba, dia sambil makan, satgi anak pergi kacau. Yang bapak ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Ya Allah, apa ni bapak ni? Sebab tu orang perempuan masuk syurga. Sebab tu kita dengan mak kita kena lebih 3 kali ganda daripada bapak kita. Tu dia, depan mata saya tadi. Apa salahnya, isteri makan, suami pegang, dah lepas-lepas dia makan, dia serokok relax. Ya anak ni duk tak riba, dia mana nak suap, mana duk riba anak. Apa salahnya dia pergi dukung anak dia? Ini tabiat ni. Tambah anak kecil. Kadang-kadang anak kecil ni tuan-tuan, dalam bab pelihara anak kecil ni, suami lebih sabar daripada mak. Yang ni kelebihan suami. Lebih sabar daripada ibu lagi. Pukul 2 pagi, anak menangis malam. Bapak sabar. Tidur, sabar sungguh tuan-tuan. Tu tak boleh lawan no, suami ni. Mak juga tak sabar, bangkit juga. Mata duk pejam ni, duk suap. Duk suap susu, mata pejam anak-anak ni. Sekejap ubah belah sini, sekejap ubah belah sini. Mata duk pejam. Yang bapak ni sabar, tak bangun-bangun tuan-tuan, sabar. Mak ambil minyak telon sapu kat perut anak, pi tuam anak sakit perut. Bapak nu relax. Sabar sungguh bapak tuan-tuan. Yang tu je kelebihan bapak bila-bila anak kecil ni. Kalau dia bangkit pun, kamu bagi senyap budak tu. Kalau tidak pun lontar kau tingkap. Yang tu. Awak ni teruk sangat. Ni dia yang dia kata ni perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dia jangan duk hina bab orang perempuan. Kadang-kadang kita kata agama depa kurang. Depa agama kurang pasal tak boleh jadi imam je.
agama depa tu kita rasa rendah pasal depa tak boleh jadi Bilal je. Depa tak boleh jadi Amel je. Tapi kalau nak tengok daripada sudut yang lain, jauh banyaklah tuan-tuan. Depa beranakkan kita. Depa jaga anak kita. Depa menyusu dengan darah depa, dengan daging depa, kongsi makanan, bukan setakat kongsi makanan dengan budak ketika budak tu dah lahir. Ketika dalam perut pun mak kongsi makanan dengan budak. Sepinggan nasi yang isteri kita makan, dia kongsi dengan anak dia berapa banyak. Bukan mak saja makan nasi itu, duk bahagi dekat zat kepada anak dalam perut. Tetapi bapak makan nasi, segala zat nasi untuk bapak seorang. Tetapi nasi yang dimakan oleh mak yang mengandung, kalau anak dia kembar, kongsi tiga tuan-tuan. Kalau anak dia kembar empat, kongsi lima. Subhanallah.